mendapatkan surat perintah dari Pak Sekda untuk melakukan razia protokol kesehatan. Dalam hari ini kita coba razia warga yang tidak menggunakan masker. Kita sudah melaksanakan ini sejak hari Jumat sampai dengan saat ini. Jadi akan kita terus evaluasi warganya apakah menggunakan masker atau tidak. Tujuannya apa nih Pak? Tujuannya tetap mensosialisasikan protokol kesehatan COVID. Jadi walaupun sekarang new normal itu tetap masker wajib harus digunakan, tidak ada kecualinya. Respon masyarakat gimana Pak? Respon masyarakat sebagian besar positif. Warga yang diingatkan juga tidak marah. Mereka menyadari bahwa mereka sebetulnya telah melakukan kesalahan dan berterima kasih telah diingatkan. Alasannya kenapa Pak? Mereka ada yang nggak pakai masker? Kebanyakan sih karena lupa, buru-buru. Tadi kami sosialisasikan bahwa memang masker ini sekarang suatu keharusan. Jadi apapun alasannya, tetap kami tindak, kami ingatkan bahwa memang masker sekarang menjadi suatu hal yang wajib. Sanksinya apa Pak? Sanksinya itu ada dua pilihannya. Yang pertama itu kerja sosial, kita siapkan sapu, pengki, kemudian jaket untuk menyapu atau membersihkan fasilitas publik. Yang kedua, denda Rp50.000. Nah, tapi untuk denda sampai saat ini kami belum menjalankan, kami hanya memberikan sanksi sosial saja. Tadi yang lihat tertangkap diperiksa apanya sih Pak? Pertama kita tanya yang bersangkutan punya masker atau tidak. Yang kedua, kalau misalnya nanti punya masker kita suruh pakai. Nanti kalau kita lihat tidak punya masker kita siapkan maskernya. Kemudian kita cek KTP-nya untuk pendataan lebih lanjut. Karena setiap hari kan kita juga evaluasi bagaimana di titik ini warga itu tingkat kepatuhannya bagaimana. Jadi kita evaluasi setiap hari. Pak, berapa titik Pak acara ini Pak? Sekota Tangerang saat ini lebih dari 500 titik. Jadi kebetulan kami hanya memantau di titik ini, tetapi tim yang lain, dinas yang lain juga dengan perintah Pak Sekda juga melaksanakan lebih dari 500 titik sekota Tangerang bersama-sama pagi ini. Terima kasih ya Pak. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.